Tapi khawatir soal pembekalan dana? Enggak lah, insya Allah ada jalannya dan alhamdulillah sampai detik ini Tuhan itu ada dari, pokoknya Tuhan itu ada dari awal sampai terakhir ini. Masya Allah deh, pokoknya banyak orang yang ngebantu karena Mas Dugi kebaik. Dan aku berharap ya semuanya yang orang yang telah membantu Mas Dugi semuanya. Halo semua, kembali lagi di channel Artis TV. Aldila Jelita mengaku sudah menutup donasi atau penggalangan dana untuk biaya perawatan Indra Bekti. Meski masih menjalani rawat inap di Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng Jakarta Pusat, pihak keluarga merasa kondisi Indra sudah jauh lebih baik. Bukan tanpa alasan, Aldila mengaku pihak keluarga menyudahi penggalangan dana karena melihat perkembangan Indra Bekti yang semakin membaik. Tapi Dila belum bisa memastikan terkait total biaya perawatan sang suami hingga sembuh seperti sedia kala. Jadi untuk selama ini saya mau bilang terima kasih. Jadi nggak perlu ada donasi-donasi. Ibu dua anak tersebut lantas menjelaskan perkembangan terkini presenter 45 tahun tersebut. Aldila juga tak lupa mengucap syukur atas perkembangan kesehatan Indra Bekti yang semakin pesat.